kasih. Semalam ada laporan ya dari masyarakat di Desa Mekarsari, Kecamatan Nakas Bitung, itu tepatnya di pabrik PT Asri Indotama ya. Jadi itu adalah pabrik terkait dengan limbah triplek ya. Jadi limbah triplek itu ternyata mengeluarkan api, ada kebakaran sehingga di sekitar 2-3 jam itu api makin membesar ya di limbah triplek itu. Sehingga khawatir takutnya merambat ke pemukiman warga. Sehingga kami langsung ke TKP dan memang betul sekitar jam 9, 10, 11 ya, sekitar 3 jam kita melakukan pemadaman dan pendinginan. Tetapi karena memang api ini sudah di bawah itu sudah barangnya sudah besar dan memang harus pakai alat berat. Jadi kita kesulitan sampai sekarang anggota masih di sana melaksanakan pemadaman api ya, kebakaran. Untuk mobil damkar tadi itu gimana, berapa unit, Pak? Semalam kita 2 unit mobil damkar kemudian dibantu dari Serang dari Jawilan ya, dari Jawilan, satu unit dari Jawilan, kemudian dari BPBD. Dan hari ini juga kita masih terus melaksanakan pemadaman api di sana. Dugaan apa sih, Pak, sementara? Dugaan sementara ini masih diselidiki oleh pihak berwajib ya. Ada kemungkinan ini bisa human error atau karena memang faktor cuaca juga bisa berpengaruh ya. Sepertinya sedang kita selidikin nanti dengan pihak terkait.